Stasiun Pondok Cina. Pada hari ini orang kadang bertanya, kenapa namanya Pondok Cina ya? Pondok Cina memiliki asal-usul sejarah sebutannya. Pondok Cina pada masa yang lalu adalah sebuah tempat transit bagi orang-orang Tionghoa yang ingin berdagang ke Depok. Pada tahun 1696 ketika kota Depok dimiliki oleh seseorang Belanda yang bernama Cornelis Castelein. Cornelis ini melarang orang Tionghoa itu bermukim atau menginap di Depok. Depok adalah Depok lama hari ini. Sehingga orang-orang Tionghoa harus membuat pondokan yang tidak jauh dari kota Depok. Dalam catatan yang kita temukan, Castelein ini menyebut orang Tionghoa ini jahat. Jadi kota itu tidak akan maju kalau ada orang Tionghoa, sehingga bayangkan saja, nginap saja tidak boleh. Orang Tionghoa hanya datang pada pagi hari ketika matahari terbit dan harus meninggalkan kota Depok ketika matahari mulai terbenam. Cerita mengenai Pondok Cina ini, wilayah yang sekarang menjadi stasiun, kampus UI, ada beberapa kampus besar juga di sini. Pada awalnya di sini hanyalah bermukim orang-orang Tionghoa. Ini dulu hutan dan persawahan. Dan memang kalau boleh kita namakan sebetulnya UI itu bukan UI Depok ya, UI Pondok Cina ya. Sejarah mengenai ini harus kita sebarkan pada saat ini sehingga orang-orang mengetahui bahwa pada masa yang lalu sebetulnya terjadi sebuah aturan yang sangat rasialis ya, yang sangat rasialis di mana orang Belanda pada waktu itu membatasi orang yang boleh tinggal di kota Depok. Mudah-mudahan warisan dari Belanda tersebut tidak ada lagi pada hari ini.